mumpung ada sesi tanya jawab, mungkin yang belum dipahami bisa langsung ditanyakan. Saya dia nu dan mungkin bukan mengenai lomba juga boleh ya, bebas. Nah boleh. Mungkin ada suatu yang mau disampaikan kepada Palsi, bisa di waktu malam ini. Mungkin ke juri, mudah-mudahan kami mohon nanti untuk juri, karena suara burung itu macam-macam, ada yang besar ada yang kecil, tapi mudah-mudahan kami harap juri sejeli mungkin, karena yang namanya burung perkutut lokal alam suaranya macam-macam. Itu saja, saya mohon kepada nanti juri supaya lebih jeli tentang penjurian dan suara burung itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk juri ya, juri yang kita terjunkan untuk nasional tentunya bukan juri yang junior ya, entah. Juri yang sudah berpengalaman, jadi yang kita ambil adalah juri-juri yang sudah terbiasa rutin mengikuti dan apa lomba-lomba nasional yang sudah diadakan oleh Palsi, dan nanti juga ada tim yang pemerhati atau yang menyeleksi burung-burung yang ini masuk lokal alam atau bukan, itu nanti dari Palsi sendiri ada timnya. Setiap ada lomba nasional itu kita punya tim untuk itu. Nah, untuk juri sendiri, satu juri itu nanti untuk mengawasi 4 burung satu juri, dan itu masih didampingi satu asisten. Ya, masih dibantu, karena tahu sendiri kalau burung lokal kalau sudah gayer terus-terusan kan, nggak berhenti terus. Nah itu makanya kalau nasional kita ada sesuai juga ADART di Palsi, satu juri itu maksimal 6 burung, karena ini jurinya kebetulan kita menurunkan 44 juri. Ya, sekarang 44 juri, 44 asisten juri. Insya Allah ini cukup ya. Cukup 4 burung, 1 juri, 1 asisten. Monggo, satu lagi mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi. Silakan. Nama saya Triatno dari Korwil Jawa Barat, Korda Jawa Barat, Korwil Purwakarta. Kami ingin menanyakan ini kepada panitia untuk masalah season, Pak. Ini kan ada lokal alam, ada season 1 beserta season 4 ya. Untuk digantangannya misalkan contoh 100 nomornya 74 dan ada juga yang nomornya contoh 66. Itu berarti masuknya tetap di season 1 atau di season 2, Pak? Oke ya. Untuk masuk season berapa itu bisa dilihat di tiketnya. Di tiketnya ada tulisan ada season 1, season 2, season 3 dan season 4 ya. Sebelah kanan atas ada tulisannya. Betul, betul sekali. Sudah? Ya, paham ya? Ya, jadi setiap gantangan itu, setiap season itu sampai 176 gantangan atau sampai nomor 176. Silakan yang lainnya. Iya, nah, sudah paham ya. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak sekali loh. Misalnya kayak bendera, warna bendera apa? Nah, itu juga pertanyaan juga loh yang harus diketahui juga. Bisa juga menanyakan tentang doorpress, mungkin ada yang masih bingung. Monggo silakan. Monggo, ada yang bertanya lagi?
Iya juga yang di atas atau yang masih berada di tempat silahkan untuk bisa merapat guna mengikuti sesi tanya jawab ini, karena ini juga hal yang penting. Mungkin ada yang mau disampaikan bisa langsung dan pasti langsung dijawab juga. Iya, ada pertanyaan lagi? Nah, gini. Saya tak tanya, ini kok belum ada yang bertanya ya. Untuk bendera itu gimana sih? Warna, satuan, puluhan, dan... Ya? Oke, nunggu juri ya? Oke. Berarti untuk bendera nanti akan dijelaskan kalau sudah ada tim jurinya ya. Baik. Iya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, dari mana? Yang mau bertanya? Monggo. Oh, Wangsal monggo. Iya, ada kesempatan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat ketua panitia yang sekarang sudah hadir beserta jajarannya, yang terhormat juga Korda Jabar yang alhamdulillah dengan wakilnya juga sudah ada, yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur yang memang saya belum tahu, hanya sedikit Pak, mohon maaf saya bertanya ke masalah Dorpres, karena di pemberitaan sangat sekali lah ada yang bilang ada rumah kalau gacoran ini jadi juara satu langsung ada yang mau dibayar. Itu apakah betul atau tidak? Karena kenapa, di sisi lain ya memang rasa semangat bukan karena kehobian saja, hati ini tidak dipisahkan dengan rasa ingin mendapatkan semacam Dorpres. Itulah ya Pak. Saya lupa nih perkenalkan, nama saya Adang dari KPL Sangabuana Kerawang Selatan di Port Jabar. Mungkin pertanyaan saya berlanjut karena tadi saya lupa mengenai hal dari season per season Pak. Yang biasanya itu dari season 1, 2 ataupun 3 sering digabung Pak. Jadi ada istilah, ya kalau di lokal kita lah ya, ada istilah yang satu dengan yang dua, di mana yang terbanyak itu digabung Pak. Gimana kalau sistemnya kepanitiaan di sini? Hanya sekian dari saya mohon maaf sekali lagi. Saya tutup akhirul kalam wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Adi Wardana. Saya Ketua Korda Jawa Tengah. Kebetulan di sini kami yang digawi. Jadi saya insya Allah akan menjelaskan apa yang tadi jadi unek-unek panjenengan. Yang pertama masalah Dorpres, mobil, rumah, motor, dan lain sebagainya. Benar Pak, kita palsi menggandeng sama pemerintah kota Solo dalam acara Solo Green Sale. Jadi rumah, mobil, motor, 5 buah motor, 1 buah mobil, 1 buah rumah itu disediakan dari Solo Gritsel. Barangnya sudah di atas. Dan sistem pengundiannya lewat aplikasi Solo Gritsel. Mungkin tadi di pendaftaran sudah dipandu oleh dari pihak Solo Gritsel. Dan besok penutupan pendaftaran Solo Gritsel itu jam 7 pagi. Jam 9.30 diundi. Nanti yang panjenengan dapat rumah nggih langsung saged jenengan gini napa jenengan jual. Dapat mobil
ya bisa langsung dibawa pulang. Ngoten nggih. Jadi setiap jenengan tumbas beli bahasa Jawa tahu Pak? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Jadi setiap peserta yang membeli tiket 100.000 otomatis mendapat kesempatan 2 tiket untuk solo grid sale. Karena kelipatan 50.000 mendapatkan 1 tiket. Dan itu bukan untuk peserta gantangan aja, tapi terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Oktober yang belanja di Solo Grid Sale. Ada logonya Solo Grid Sale. Jadi bukan khusus gantangan sinemawan ya, kalau yang mobil, rumah, motor itu. Tapi panitia dari Lomba Nasional kali ini menyediakan door prize elektronik yang lumayan banyak. Panjenengan sangat mirsani, di situ ada kulkas 2, mesin cuci 2, TV ada 2, dan lain sebagainya. Belum ditambah lagi yang lainnya, kurang lebih hampir 100 item. Insya Allah cukuplah kalau itu sebanding dengan apa yang panjenengan tujuan kesini, selain nyambung silaturahim, mendapatkan gelar juara, sekalian dapat door prize kalau beruntung. Ngoten nggih. Terus terkait season, yang pada umumnya memang akumulasi dari berbagai season. Di sini panitia menyediakan 7 season, lokal alam 4 season, lokal ternak 1 season, lokal campuran bebas 2 season. Per season 176 gantangan. Dari setiap season kita ambil juara 10. 1 sampai 10 mendapatkan piala dan piagam. 1 sampai 3 mendapatkan uang pembinaan. Neng ampun dicacat jumlahi, sekedar hanya untuk uang pembinaan. Jadi kita menyediakan 70 piala dan piagam. Setiap season kita ambil 10 juara. Dan nanti setiap kelas kita akumulasi suara terbanyak menjadi juara umum, mendapatkan lagi trofi dan piagam beserta uang pembinaan. Mantan, kurang lebih seperti itu. Apabila ada nanti yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, cukup jelas ya penjelasannya. Oke, para